Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube, apa kabar? Beberapa waktu lalu saya membahas mengenai otentikasi touchpad pada aplikasi mobile. Nah, dalam ulasan video kali ini saya ingin berbagi edukasi mengenai tata cara pendaftaran anggota pensiunan Asabri. Nah, untuk pensiunan Asabri itu sendiri merupakan pensiunan dari tentara dan Polri. Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out. Tutorial registrasi Asabri Mobile. Pertama-tama, pastikan Anda telah mendownload aplikasi Asabri Mobile. Untuk melakukan registrasi, silakan klik akun, kemudian klik tombol daftar. Lalu masukkan nomor kartu peserta Asabri untuk peserta aktif atau nomor pensiun untuk peserta pensiun. Selanjutnya, masukkan NRP atau NIK Anda, kemudian klik daftar. Kemudian klik lanjut apabila data yang ditampilkan telah sesuai. Selanjutnya, masukkan nomor HP Anda yang aktif. Demikian ulasan singkat mengenai tata cara registrasi di Asabri Mobile. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu para pensiunan Asabri yang di seluruh tanah air. Terima kasih yang telah menonton ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini